Selamat datang kembali di kesempatan kali ini. Saya mau unboxing sebuah alat lagi, yaitu sebuah alat bantu untuk melihat di kegelapan ya. Ini adalah night vision. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung unbox saja. Oke, jadi di sini kardusnya dibikin jadi dua bagian. Oke, kita buang. Oke, pengirimannya saya akui mantap, packingnya maksudnya. Sudah mulai terlihat teman-teman. Ini. Oke, kita buka ya. Ada lagi seperti ini teman-teman ya. Di sini ada kardusnya, ini di sini ada manual book dan manual book lagi. Oke, ini kita singkirin saja. Dan kita langsung buka saja. Oke, saya perdekat dulu. Oke, di sini kita dapat baut L, ada seal dan ada baut, beberapa baut. Dan di sini kita dapat rel mounting. Ya. Seperti ini ya rel mountingnya. Oke, kita lanjut. Ini ada baterai atau baterai dan kabel charger. Di sini ada ini. Apa ini? Tali strap. Oke, ada kain lap. Tapi kayaknya keras nih, di dalam ada apa ini? Kita dikasih lensa ya. Ini dia, ada lensanya. Oke, kita simpan dulu ya. Tercium baunya masih baru pabrikan. Kok kayaknya kurang leluasa ya di sini ya videonya. Nah, ini dia untuk bendanya. Ini charger. Oke,
Terus ini adapter sih kayaknya ini. Ini adapter untuk nyambungin ke itu, ke teleskop ya. Dan saya mungkin nanti tidak pakai yang ini. Dan bendanya ini dia. Oke, ini kita singkirin dulu. Ini dia untuk bendanya. Baterai ini plusnya di dalam. Dan sepertinya ini memiliki laser juga kayaknya. Oke, center IR-nya ada 2. Sini zoom optiknya. Dan ini memiliki 2 varian zoom. Selain kita dikasih bonus lensa, ternyata di sini lensanya sudah ada juga ya. Oke, saya akan coba hidupkan seperti apa. Oke, di dalam tertulis welcome. Seperti ini ya. Jelas nggak teman-teman? Atau nanti videonya. Dan ini modenya sudah langsung mode IR ya. Oke, saya coba lihat. Cara kita matikan IR-nya, ini tekan sini. Oke, di sini jadi di sini ada dua setelan ya, untuk zoom dan untuk paralak di sini teman-teman. Oke, coba kita zoom lagi. Kita langsung zoom jarak 80 meter. Dan untuk view-nya di sini ini lebih enak sih menurut saya daripada 4008 ya, seperti ini view-nya lebih enak karena LCD-nya besar nih ya. Bendanya ya segini lah setelah pak tangan. Oke, ini coba kita matikan dulu. Oke, kita matikan dan kita rakit untuk ininya ya.
Maaf ya, durasinya agak panjang. Jadi seperti ini ya teman-teman ya posisinya, dan benar-benar saya lihat ini kalau nggak dihidupin kita nggak bisa ngelihat ya, kalau nggak dihidupkan kita nggak bisa melihat. Terus lagi ya, ini coba kita pasang di ini deh, di senapan kita. Oh, baru ya, jadi saya nggak terlalu paham cara pakainya seperti apa, tapi nggak apa-apa deh, nanti kita buatkan video. Ini tepat kartu SD. Oke, kartu SD nya belum terpasang. Di sini ada colokan port untuk berbagai macam tipe slot ya. Sini untuk nyambungin IR-nya, untuk yang dipasang di sini IR kena apa, bukan IR malah teman-teman, saya ralat. Rangefinder itu ditempel di sini dan ada kabelnya yang untuk nyambungin ke sini ya, karena rangefindernya terjual terpisah jadi kita nggak bisa langsung video kan bersama rangefindernya. Kemarin ini sempat itu sih ada video tahan hentakannya itu. Oke, ini kita coba pasang di unit kita ya. Atau saya buatkan video berbeda, ini hanya sekedar unboxing saja ya. Jadi ini saya perlihatkan untuk detailnya seperti apa. Ini ya. Ini tanpa kita bisa menggunakan teleskop, karena retikelnya sudah ada 7 jenis. Di sini, untuk zoomnya juga ada 2 ya, zoom optik dan zoom digital. Di sini ya. Gini, terus ini ada lasernya juga kayaknya teman-teman. Ada laser, terus center IR-nya 2. Oke lah. Terus ini depan ini untuk zoom, ini untuk paralaknya bagian belakang untuk ngatur fokusnya. Oke. Simple sih kalau punya ini. Ini kayaknya teman-teman banyak yang akan buang teropong ini. Setelapak tangan aja ya. Jadi enggak, bobotnya juga lebih ringan dari teleskop. Oke, ini nanti kita lanjut ke part kedua. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu kalau saya ada uploadan video terbaru. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.